selalu yakinkan aku dan kamu satu. Ada cahaya putih menutupi wajah kamu kalau kamu difoto. Itu tandanya aura sosok manusia harimau terpancar. Arga kenapa pengen banget lihat kamera Naomi? Apa ini ada hubungannya sama foto yang pengen Naomi tunjukin ke gua? Ada masalah apa dengan wajah Arga di foto temannya Citra ini? Pasti ada sesuatu yang terjadi. Aku harus tahu apa yang mereka lihat. Tunjukin diri kamu sekarang. Kamu gak perlu ngajarin saya. Baik-baik aja. Mimi gak apa-apa. Arga kemana ya? Gak. Pak Gali, Arga. Hah? Pak Gali? Kok ngilang? Aku Pak Gali. Hobinya sama kayak Arga nih, ngilang mulu. Tadi gue abis jatuh. Wah, ternyata kalau ada gue nih kayaknya. Jelas-jelas gue yang jatuh tadi. Kalau gak ada barang, gue karo. Ini kesempatan kita untuk cari tahu kenapa Papa Citra benci banget sama Arga. Iya benar, Mbak. Ya nih, Pak. Jadi gue penasaran. Kita perhatiin aja. Apa yang diinginkan dari Papa Citra? Kamu tidak bisa menghindar lagi, Arga. Tunjukkan diri kamu yang sebenarnya sekarang. Kita pergi dari sini, yuk. Iya, Bar. Ini udah gak baik, Bar. Tapi jangan bodoh. Kita kan udah minum ramuan penangkal. Gak mungkin Papa Citra bakal nyium kita. Tapi dia nyium aroma manusia harimau apa lagi selain kita? Aku sengaja membuka aromaku untuk mengalihkan perhatian si Suwono ke Arga. Aku harus lupain aroma ini. Kenapa kamu diam? Foto itu sudah membuktikan bahwa siapa sebenarnya kamu, Arga. Ini.
Ini yang akan membuktikan siapa kamu sebenarnya. Itu bukannya kamera Naomi. Waduh, jangan-jangan si Arga juga beli kamera itu lagi. Habis itu dijual. Untung gede nih. Tom, lu bisa gak serius nih? Kita lagi serius nih. Jangan berkelit lagi. Saya gak tahu apa-apa, Om. Diam! Gawat, Bar. Kita ke foto. Gimana nih? Bar, ambil. Aduh. Sekarang tahan nafas kamu sekuat mungkin, Kak. Lalu hembuskan pelan-pelan. Setelah itu, kamu bernafas cepat, supaya detak jantung kamu semakin cepat. Kamu fokus, kamu bawa nafas itu sampai ke otakmu. Coba sekarang, Kak. Saya akan coba. Aura kamu masih kelihatan, Kak. Kita coba lagi ya. Kamu harus fokus. Gak, kamu harus fokus. Kalau kamu gak bisa nguasain semuanya, akibatnya bisa fatal, Kak. Gak, bagus. Kamu berhasil. Pasti Arga berhasil mengendalikan auranya. Bagus, Arga. Si Suwono pasti kecewa banget. Gawat. Dia akan melampiaskan semuanya ke Arga. Arga masih belum aman. Ini semua gara-gara kamu, Arga. Arga dalam bahaya. Aku harus pancing si Suwono pergi dari sini. Bem, Bemi, tolong lo ambil kameranya Naomi ya. Tadi gue lihat kamera itu ada di tangannya Bom-Bom. Gue yakin banget sekarang pasti udah ada di Bara. Tolongin gue, Bem. Kalau sampai Bara ngeliat foto gue, dia pasti tahu rahasia gue. Aku kenapa?
minum obat ini jika kamu ingin sembuh. Panarga, keluar kamu, hadapi aku. Aku harus secepatnya pergi dari sini. Arga dalam bahaya. Arga masih punya waktu sekitar 30 menit untuk bertahan. Tapi masalahnya, apa aku bisa hadapi Siswono selama itu? Dia pasti tahu apa yang sedang dialami Arga. Aku akan singkirkan semua manusia harimau yang ada di muka bumi. Kenapa perasaan gue gak enak ya? Arga! Dah! Arga! Dia masih hidup. Obatnya mana? Obatnya mana, Kak? Gawat. Aku terpaksa harus mengeluarkan racun ini. Selamat, Kak. Kamu selamat. Tapi, Pak Kali. Pak! Kamu gak usah khawatirkan saya, Kak. Yang penting saya sudah menjalankan amanat Bapak kamu untuk selalu menjaga kamu. Racun manusia harimau. Pak Gali pasti nyelamatin gue dengan cara menyedot racun itu. Dan racun itu udah berbalik nyerang Pak Gali. Pak Gali, gimana caranya saya nolongin Pak Gali? Bilang sama saya, Pak. Saya cari obatnya. Gimana obatnya, Pak? Waktu saya gak lama lagi, Kak. Enggak, Pak Gali gak boleh bilang kayak gitu. Pak Gali harus bertahan. Di mana obatnya, Pak? Saya cari buat Bapak. Dari mana sampai kali? Bangun, Pak Kali. Pak Kali, bangun, Pak Kali. Kenapa? Itu belum bereaksi.
Pak. Pak Galih. Pak bangun, Pak. Pak Galih. Pak Galih bangun, Pak. Sama maksudnya Harry, harus saling membantu, Pak. Ini udah nyala, Bom, tapi percuma. Hah? Gambarnya kelihatan, layarnya kosong. Karena gue udah ninggalin lo gitu aja. Bara lagi. Sebenarnya gue senang banget bisa ada deket lo. Bisa aja. Fir, apa lo bisa jujur? Lo ngerasain perasaan yang sama nggak sama kayak gue? Lo serius? Fir. Lo bisa lihat ketulusan di mata gue. Pak Gali. Iya nggak rugi sih. Lagian juga nggak kepo-kepo banget. Lagian bisa saya ngeliatin yang sana yang kosong. Mau ngeliatin yang udah ada. Liatin wajahku, ya kan? Kayak Whitney Houston. Lagi apa perempuan ya Whitney Houston? Kayak Marilyn Monroe. Cari yang setia, Bu. Udah jelas lah. Dudung, sududung. Laki-laki yang paling setia. Dunia dan akhirat. Oga. Ya udah kalau Oga, tapi permisi Pak, Bu, saya mau ngambil gelas dan piring kotornya. Oh, Bu, boleh tolong sekalian angkatin Pak Dudung nggak? Emangnya aku piring kotor? Mirip. Nih. Oh. Mbak.
Komandan, itu kok minuman Pak Gali beda sih? Ijo, jus ya? Ini air persan daun sirih. Tadi Pak Gali minta dibuatin. Daun sirihnya sih bawa dari rumah, tapi dia nggak sempet bikin. Oh, gitu. Gunanya apa sih? Katanya sih buat ngilangin bau badan, Pak. Permisi ya, Pak? Ya, ya, ya. Ya, Bu Min. Boleh juga kalau aku ngilangin dia. Bikin bau badanku hilang. Isisan pasti tambah. Pak Dudung. Pak Dudung udah pasrah aja, Pak Dudung. Nggak akan ngerubah apa-apa. Saya ada satu resep yang lebih oke dari daun sirih. Apa, Bu? Pak Dudung harus minum minyak jelantah. Bener kagak digoreng aku, Bu. Bu, jangan gitu dong, ngeledekin aku terus. Bu, tak kasih tahu ya. Tetanggaku, Bu, cakep banget perempuannya. Lakinya jelek banget. Gara-gara apa? Ngeledekin melulu. Tiba-tiba dia cinta, terus kawin, punya anak 11. Amin. Siapa tahu kejadian. Udah. Kelas dulu. Udah. Mukaku diraup. Emangnya sampah apa? Tapi pandangannya buat hatinya ser. Lumayan. Bara di mana sih? Kalau misalnya Bara nggak balik ke sekolah lagi, aduh, itu kamera bikin PR aja sih. Tuh kan, itu kamera beneran dibawa sih Bara. Aduh, ini harus gimana dong? Aduh, ini harus mikir. Ini harus gimana? Aduh, Mimi gak punya ide lagi. Aduh, gimana? Mami tolong Mimi. Mimi punya ide. Aduh, Ara. Lo tuh seharusnya jangan diem kayak gitu dong. Lo ngapain Bambi kayak lo peluk kayak mau lo cium? Terserah pokoknya whatever. Harusnya lo tahan. Itu tuh kameranya mahal. Kom Amrik, ya ampun, diambil kayak gitu. Amit-amit, lagian kan dari tadi kan gue juga nemenin lo lari-lari tuh nyariin si Bambi sampai gue keringetan gak cantik lagi. Iya, aduh, lo banyak banget sih. Itu Bambi. Oh, ini dia nih malingnya. Hah, where's my camera? Balikin. Sorry, Bambi gak bawa kameranya. Jangan coba-coba ngeles ya sama gue ya. Gue lihat sendiri kalau lo yang bawa kamera gue mana? Sumpah, kamera tuh gak ada sama Bambi. Tapi lagi sama Bara tuh. Bara? Sama Bara? Oh my god, Bambi! Kalau sama Bara juga gak apa-apa kali kameranya. Gue rela kok tuh sama Bara. Baby Bara. Michiko Miko Hani Bani Baby Bara. Bara pasti deketin lo, Mi. Ngapain nyaman kamera lo kalau nggak ada maksud modus? Oh, of course dong. Dia tuh cuma modus sama gue, tau nggak, Nora? Dia tuh modus, sok-sokan ngambil gitu kamera gue. Abis itu buat alasan PDKT. Ember! Michiko Miko Hani Bani Baby Bara tuh pasti sekarang suka sama gue. Oh, I'm so happy! Jangan seneng dulu. Soalnya nih ya, yang Bambi denger, si Bara mau ngasih kamera itu ke Citra. No, Nora, denger ya. Bambi, denger ya. Gue sama Citra itu beda level, beda kasta. Ya ampun, oh my god. Dan itu kamera mahal. Kamera mahal dari Amrik, ya ampun. Nora, let's pack it, Jules. Mari, kita. Maafin Bambi ya, Cid. Bambi jadi bawa-bawa lu. Tapi ini demi kebaikan Arga. Ini saatnya kita tahu ada rahasia apa sebenarnya.
Bisa gak, Bang? Oksigennya rusak. Coba dilihat dulu, nyalain, coba. Ini udah nyala, Bang, tapi percuma. Hah? Gambarnya kelihatan, layarnya kosong. Syonong nih. Ya. Jangan dibanting dong kamera gue, ya ampun. Itu kamera mahal, tau, baby. That's my camera, give it back. Oh my god, what did you do? Ini kenapa sih kamera gue bisa rata kayak gini? Ya ampun, ini tuh kamera mahal, tau. Kenapa sih LCD-nya pakai rusak segala? Kita kan jadi nggak tahu foto apa ini kamera Naomi. Tapi kita masih bisa cari cara lain, ya kan, Bu? Bisa benar. Akhirnya, lo selamat gak? Naomi, kamu kenapa tiba-tiba diam? Ayo, lagi mikirin apa? Wait. Let me think about it. Tadi, kata Bambi, Bara ngambil kamera ini buat dikasih ke Citra. Tapi, tadi Bara look so angry. Apa jangan-jangan? Jangan-jangan apa? Jangan-jangan! Baby Bara jealous sama Arga, ada fotonya Arga di sini. Biasanya cemburu itu tanda-tanda cinta. I know. Pasti sekarang tuh baby Bara, Maci Kubiko Honey baby Bara tuh fall in love sama gue. Dia cemburu sama Pan. I'm so happy. Mau ngapain? Aduh, Nora. Gue mau buang memory card ini supaya my baby Bara itu gak jealous lagi sama Arga. Biar gak ada orang yang tahu. Oh my god! Naomi lah emang BFF gue yang paling smart. Naomi gitu loh ketua OSIS, percuma kan? Masa gak pintar? Okay. Get in, my kisses, Nora. Mari kita cheers. Siapa sebenarnya Arga? Siapa ya? Citra kan? Iya kan, Cit? Citra? Cit, lo nyari ini siapa sih? Hah? Lagi nyari siapa? Enggak, gue gak nyariin siapa-siapa. Itu Arga! 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 Ini Citra! Arga, apaan sih? Lo masa panggil
gitu, nggak lucu ah. Arga! Maaf. Salah. Oh, gue tahu. Lo pasti lagi nyariin Arga. Kangen ya sama Arga. Iya. Tadi keceplosan bilang iya. Enggak, gue gak kangen sama siapa sih. Aku aja kalau lo kangen sama Arga. Iya kan, gak kangen? Iya, sotoy banget deh. Gue bingung nih. Tapi ikutan ketawa aja deh. Tunggu! Apa dong? Bara mau ngajak gue pegangan tangan. Oh my god, oh my god. Gue melting. Apaan sih lu? Gue minta kamera lu, bukan tangan lu. Biar lu jadi orang. Baby Bara, ngaji kopi gue honey baby Bara. Jangan luas gitu dong. Kamu masih marah ya? Gara-gara kamu pikir aku tuh ada affair, aku tuh ada macam-macam sama Arga. No, baby, don't worry. Aku kok padamu? Apa sih yang enggak buat gue ciku-biku hati-hati baby Bara? Mana member card-nya? Kok gak ada? Udah aku buang. Lu buang? Buang kemana? Di dekat gudang. Aduh, baby kamu kenapa sih? Kayaknya nanya-nanyain memory card terus deh. Ya ampun, tenang aja. Aku tuh tetap padamu. Aku gak main macem-macem kok sama Arga. Ah, dasar bodoh. Kenapa tadi gak gua ambil aja memory card-nya? Nih. Pasti dia mau nyari memory card-nya, terus mau dihancurin sama dia. Karena dia tuh marah banget, dia takut gue ada apa-apa gitu deh sama si Arga. Iyalah baby, fix banget Bara itu cemburu. Cemburu itu tanda-tanda cinta. Oh my god, my baby Bara so cute. Mari kita cium-cium. Aduh, lega. Udah ngebom. Mana sih memory card-nya? Susah banget. Bara! Ngapain kamu? Loh, Pak Dudung, kok Bapak belum pulang sih? Saya nanya kamu malah nanya saya. Ini sudah di luar jam sekolah. Kenapa kamu masih ada di sini? Iya, Pak, tapi saya mau nyari bolpen saya, Pak. Enggak usah ngarang, Bara. Enggak mungkin bolpen kamu ada di sini. Di kelas Bapak percaya? Pulang. Iya. Apa yang dicari sama si Bara? Ini memori card siapa ya? Oh, jangan-jangan si Bara mencari ini memori card. Tapi untuk apa? Apa isi memori card ini ya? Cit, gue sama Erin duluan ya. Tapi. Kak, gue tinggal juga ya. Lo mau kemana? Mau ngeres laut. Boleh bantu nggak? Itu aja belum kelar-kelar, mesin aja itu dulu. Ya, ini kita kompak ya. Sama-sama tinggal. Gue kesini cuma mau ngucapin selamat sama lo. Selamat? Gue nggak ulang tahun, Jit. Gue mau ngucapin selamat karena lo udah jadian
sama Naomi. Enggak, gue duluan ya. Ayo, Cid. Tolong kasih kesempatan gue buat ngejelasin sama lo. Jelasin apaan sih? Sebenarnya gue... Citra! Gue duluan ya. Cid, gue cuma mau jelas. Mungkin belum saatnya Citra tahu soal perasaan gue. Citra! Iya, Pak. Mana janji kamu? Citra minta maaf, Pak. Ngomong apa dia tadi? Arga nggak ada ngomong apa-apa kok, Pak. Jangan bohong sama Papa. Pak, emang kenapa sih kalau Citra deket-deket sama Arga? Kenapa Papa segitu bencinya sama Arga sampai-sampai Papa ngelarang Citra buat deket-deket sama Arga? Citra nggak ada hubungan apa-apa, Pak, sama Arga. Emang apa salahnya Citra, Pak? Apa salahnya Arga? Kamu emang gak punya hubungan khusus dengan Arga, Citra. Tapi dari degup jantung kamu, Papa tahu kalau kamu punya perasaan dengan dia. Papa cuma gak suka kamu berhubungan dengan Arga. Citra gak ngerti sama Papa, Pa. Waktu itu Papa nyuruh Citra buat ngejauhin Arga. Terus Papa nyuruh Citra buat ngefitnah Pak Gali. Kenapa Papa suruh Citra buat ngebenci dua orang itu, Pa? Arga sama Pak Gali itu baik banget sama Citra. Sebenarnya ada apa sih, Pa? Papa cuma mau melindungi kamu, Citra. Melindungi Citra dari apa sih, Pa? Emang ada bahaya apa yang mau datang ke Citra? Pa. Sebenarnya Papa ada rahasia apa sih, Pa, sama Citra? Kenapa Papa nggak pernah cerita ke Citra? Papa minta maaf. Gali? Kok Pak Gali ada di sini? Pak Gali udah sembuh? Iya. Saya sembuh dengan cepat, Gang. Syukur deh kalau gitu. Pak Gali mau minum apa? Kamu lupakan Citra. Kenapa Pak Gali tiba-tiba ngomongin Citra? Saya serius, Gang. Kamu harus lupakan Citra. Saya nggak bisa, Pak. Saya sayang sama Citra. Saya nggak peduli papanya bakal marah sama saya. Saya juga nggak peduli kalau Citra nggak bisa balas perasaan saya. Yang jelas saya sayang sama dia. Dan saya mau dia tahu itu. Kalau kalian menikah, kalian nanti akan mati. Itu sudah menjadi kutukan manusia harimau. Maaf, Pak. Saya mau istirahat. Saya capek. Arga, tolong kamu pikirkan kata-kata saya. Kenapa Pak Gali mendadak minta gue ngejauhin Citra? Tunggu deh. Iya, kalau Citra yang bukain. Kalau Om Siswono, malah jadi berantakan semuanya. Lagipula Citra pasti bakal dimarahin sama papanya. Berarti gue gak bisa frontal ketemu sama dia. Aku balik aja kali ya. Tapi gue harus ketemu sama Citra.
Iya, Bar. Gue gak apa-apa kok. Bar, udahan dulu ya. Gue mau ngerjain PR soalnya. Oke, bye. Main-main. Taunya apa? Mereka seriusan. Citra. Kamu mau apa? Gue mau jelasin semuanya sama lo. Mau jelasin apa lagi sih, Gak? Gak ada lagi yang perlu lo jelasin. Semuanya udah jelas. Mendingan lo sekarang pulang. Kasihan cewek lo, Naomi pasti nyariin lo terus. Gue gak jadian sama Naomi. Gue bener-bener gak ada hubungan apapun sama dia. Ya terus? Emang gue harus peduli? Mungkin lo gak peduli. Tapi gue peduli sama lo. Sayang sama lu, Cid. Harga. Apa bener yang lo bilang, gak?
berhasil kabur. Aku yakin orang itu yang berdiri di depan jendela kamar Citra. Citra, tadi siapa yang... aku buat berhubungan sama Arga. Tunggu aja, Om Sismono gak bisa ngejar gue. Semoga Citra gak dimarahin sama papanya. Semua mau ngapain lagi? Gua nggak mau ribut ya. Bentar dulu, dengerin gua. Gak. Lu bilang tuh. Kenapa pasti semua selalu ngejar-ngejar lu? Pasti ada alasannya kan? Hah. Lu ngapain nanya gua? Lu tanyalah sama orangnya langsung. Mana gua tahu? Lu nggak usah ngeles lu. Lu jawab gua sekarang. Gua udah jawab. Jawab gua! Oke, gua jawab. Sebenarnya Om Sisono ngelakuin itu karena... ya, karena dia kepengen anaknya nikah sama gua selesai dari SMA. Si gua. Jangan sampai gua berubah jadi manusia harimau. Ayo, Ga. Nah, lawan gua. Aku punya cemen lu. Saya udah bilang sama kamu jangan berubah depan mereka. Kendalikan emosi kamu dong, Kak. Saya dikeroyok, Pak. Saya sendiri belum bisa menang melawan kekuatan mereka. Marah mah, nyuruh gua nyari memori card yang kecil kayak gitu.
bingung, gue nyari di gudang nggak ada, di sini nggak ada. Cari di mana lagi? Capek kan gue, bongkok-bongkok mulu. Emang gue apaan? Di sini ada nggak ya? Kamu ngapain di sana? Ini kerjain ah. Mimi tahu kali lo lapar, tapi nggak daun juga lo makan keles. Bisa-bisanya gak sama-sama sama Firly ya? Latihan aja gue bilang, parah lo mau tau rasa. Bambi! Rasain tuh. Lo ngapain lo? Ngintipin gue ya? Enggak ngintipin lo, siapa juga ngintipin lo. Pede banget sih lo. No, si kucut lo. Bambi nyodokin gue kesini. Boong lo. Fir, kita pergi dari sini, ikut aku yuk. Ya. Citra, ada bunga buatmu. Hah? Dari siapa? Orangnya tadi dari sini. Citra, ini ada bunga. Hah? Dari siapa lagi? Gak tahu, tadi orangnya dari sana.
juga dari awal. Gue menyerang gue kan? Bapak punya barang bukti tuh di komputer bapak. Kalian bertiga lagi ngumpet. Kelihatan bertiga dengan taringnya. Ini tempat yang cocok. Tempat tengah malam nanti. Purnama akan berada di atas kepala. Dan aku tinggal memancing manusia harimau itu untuk kesini. Walau badai menerjang, bumi terbelah menjadi dua, tetap hati kan tenang, terus yakinkan, selalu yakinkan aku dan kamu satu.